kecenderungan keluarga dalam saya berpolitik sangat luar biasa. Background saya sebetulnya di bisnis dan saya sempat bekerja di media. Tapi karena keluarga saya basicnya government dan politisi, jadi mengikuti jejak orang tua saya untuk terjun ke dunia politik dan dukungan mereka luar biasa sekali. Sampai saya bisa 2 periode untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tangerang. Kenapa saya pilih Partai Perindo? Visi-misi Partai Perindo itu sangat mengena dengan visi-misi saya. Terutama pengembangan usaha kecil menengah dan juga pemberantasan kemiskinan. Kalau di Dapil 3, khususnya Kabupaten Kota Tangerang, saya lebih fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pendidikan. Kebetulan sekarang menjabat menjadi Ketua Himpaudi yang membawahi dan menangani tentang tenaga pendidik PAUD. Kesejahteraan guru-guru PAUD ini belum sama sekali diperhatikan. Ingin saya perjuangkan di DPR RI nanti, dan juga masalah kesejahteraan masyarakat.